Citra Bhayangkara atau kelompok masyarakat sadar Kamtibmas jajaran 103 Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Bertempat di Sekretariat RW 04 Tanjung Duren Selatan, telah diadakan pertemuan pembinaan terhadap anggota Citra Bhayangkara setempat yang diadakan oleh Binmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Dalam kegiatan pembinaan Citra Bhayangkara tersebut dihadiri juga oleh Kapol Subsektor Ibda Wayan, Binmas Aibtu Aris, Kasipem Kelurahan Tanjung Duren Selatan Noveri, Kasatgas Pol PP Tanjung Duren Selatan Ibu Dewi, dan anggota Citra Bhayangkara di jajaran Kelurahan Tanjung Duren sebanyak 35 orang. Aibtu Aris selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan menyampaikan pesan dan arahan dari Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe P. Birana bahwa Citra Bhayangkara harus solid menjaga kekompakan agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Aibtu Aris juga berterima kasih kepada anggota Citra Bhayangkara yang sudah berkontribusi banyak, bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Tanjung Duren. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.